waktu kita tiket mahal, Mas. 18. Pagi-pagi itu tengok itu 16. Enggak tahu siang mau berangkat sudah 18. Gimana? Bukan apa? Apa? Labu ya? Jalan Raja Isa nomor 8, telepon 0778. Ini ucapan ya? Kita ninggalin Samsat Batu Aji. Samsat mana ini? Sudirgahayu. Komplek Ruko SP Plaza, Blok Cendana nomor 1. Ulang tahun. Telepon 0778392 4. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepulauan Riau. Terima kasih atas kepercayaan Anda berpromosi di Radio Kami. 100,7 Batam FM. Iya, aja. Kenapa dulu? Itu. Apa? Kenapa dulu? Mau acara? Oh. Iya. Udah masuk belum? Apa? Kemarin, semalam. Kemarin. Iya. KTP-nya masih di sini apa? Udah diambil. Oh, diambil. Ya, kasih ya. Ya, kasih Mas. Ya. Tinggal telepon aspal ya. Masih damai. Jadi ini cuma pakai kendaraan masing-masing atau satu kendaraan Mas? Ya ada yang masing-masing, ada yang satu kendaraan, banyak ya. Oh. Jadi istirahat nih. Buat dan siang. Masih istirahat. Sudah sampai di lokasi. Mas Agus, sehat? Alhamdulillah. Aku nge-vlog ini kayaknya oleh toh? Oleh toh nge-vlog ini? Kalau live gak boleh. Live gak boleh kan? Iya, biasanya nge-vlog aja dulu-dulu. Penting yang di sini ya? Yang di sini ya. Enggak sampai ke sana-sana. Munggu dari ya? Iya. Ini pula, ini kita pilih. Assalamualaikum. Mas Adi. Sepura nih. Sehat. Alhamdulillah. Ini makan siang. Kelawe kok wenuk kayak. Gimana Mas? Mas tuh mau. Di lereng kiri. Aman aman. Mas Adi. Ya Mas. Alhamdulillah. Kalau di sana kata Mas, pasukan kata. Amin. Kita proker sih pasukan keceplong. Pasukan kata. Mas. Malu. Nggih, nggih. Buka langsung. Nggih, nggih. Mas. Monggo, Dan. Motor. Motor namanya. Mas, Mas. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Oke, oke. Aman-aman, sip-sip. Masuk. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman, saya lagi berada di Batalion Infanteri 10 Marinir SBY ya, di Pulau Stoko. Jadi di sini aja kita enggak masuk ke dalam.
Oke, siap-siap. Kita lagi mengikuti teman-teman yang lagi ini, pas saudara-saudara yang lagi kegiatan pelatihan. Oke. Batalion Infanteri 10 Marinir ya, Satria Bumi Yuda. Lapangannya nih bagus, bersih, luas, keren. Lagi pada makan siang. Oke. Aku harus njaluk rokok. Monggo, monggo. Aman tuh mas. Seberang Tino yang mana ini? Orang Tino? Dan terus dong kan? Iya. Dan ini. Apa jenengannya? Kayak mau tes materi apa ya? Udan ya. Kenapa? Ini perlu sih naik tuh rasa. Siapa? Terus? Jadi lu baca orang berapa? Oke. Okay. Kelulas nera rolas. Wingi telulas sama pirono terus anak sing gak sanggup nek. Wahyu Mas Wahyu jenenge ya? Enek. Oh lembure. Beda. Kemangan saya iya. Ya, oke guys siap-siap. Ya, tak melu mangan, tak melu lingguh. Oh ini nih, oke. Siap-siap, makasih. Oke. Okay. Nah, nanti jangan lupa apa? Sayurnya kayak apa? Ayo, Mbak. Kalau Mas Haris. Berapa sih yang fotografer sekarang? Di seorang kita lihat situasi di sekitaran sini dulu. Oke. Okay. Ini dia lokasinya. Jadi kita mau lihat di situ ada kebun buah naga kayaknya. Kita lihat dulu ya. Nih kebun buah naga Jalasenastri. Tapi buah naganya belum berbuah. Oke, beginilah di dalam dari Bumi Marinir ya, Batalion Infanteri 10 Marinir. Jadi kebetulan hari ini ada kegiatan penataran wasit juri dari PSAT Cabang Batam Pusat Madiun. Jadi saya ikut di sini tadi sama rombongan ya. Ada Kak Mas Wiro Anom, Mas Budi Kris, Mas Satik dari Lubuk Baja tadi. Oke, kita coba keliling-keliling lagi. Mau jalan-jalan aja. War Heart for Success, Satria, Religious, Solid, Profesional.
Lagi apa dicai Mas Budi karo Mas Atik rene karo Mas Deni. Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah Mas. Hah? Alhamdulillah. Ini Wahyu ae. Oh ya sampe nu melu to nggih. Piye to jan. Ning ganteng dhewe pokoke iki. Ta omah. Anak-anake wedok to. Wedok rene Mas. Hah? Terakhir. Suwan lah ngenteni. Lada kabeh. Oke, eh Mas wis salaman purung nggih mau? Belum. Ampun. Sampeyan sehat. Pokoke syuting apa? Di lab nembut. Mboten niki direkam mawon. Oke diedit dulu. Mangke dikirim ke Mas Deno. Wahyu sing ngomong-ngomong. Ora no. Mas Wahyu ki inilah pelatih saya dulu yang dulu membentak-bentak saya. Mana ada. Oh, pelatih paling api dhewe ora tau mentak. Ngasih doran ya lumayan ekstrim. Ora. Tapi sana ini situasinya. Nen? Paling kok jam piro mulai ki? Aku melu Mas mobil Mas Deni soalnya. Ya mudah-mudahan kok pes bars ya, kalau iso langsung dokumentasi. Sore gitu, bubar ya? Jam apa nih? Kiri. Oh sini. Oke, makasih. Iki mbak. Kene. Oke. Kasih pak. Iya. Ada tadi kamu
bagus ya. Enggak terang ya? Enggak terang. Mendung. Aja berapa orang, Mbak? 10 ya? 14. 13 ya. 13 ya. Jadi satu. Thank you.
driver kita nih. Driver kita Mbak Nini. Di belakang juga ada tuh. Lagi buat super beda ini. M-nya jangan hilang ya. Ini dan. Oke, ini. Sudah tidur. Itu dia, supir kita keren. Mantap. Kenapa saya enggak nyetir kan enggak bisa saya. Bisa saya itu biasanya cuma naik doang ya. Jadi beliau lah yang nyupirin kami dari jembatan 3 Barelang tadi sampai ke rumah. Itu nge-vlog. Jadi kalau mungkin untuk jadi balapan ya, ini Mbak Nining bisa jadi juaranya nih kayaknya. Apa ngantuk ya? Iya. Enggak. Jadi belakangnya tadi ibu bawa ini impon. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video kita yang lainnya ya. Sudah nonton, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semuanya dimanapun berada di suasana sore dari ya dari Barelang jembatan 3, 2, dan 1 tadi kita lihat bersama. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye bye. Salam sehat kita semua.